Tim Resmob di Treskrimum Polda Jambi terus memburu seekor pelaku penculikan dan pemerasan yang mengaku anggota polisi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, empat rekan pelaku lainnya terlebih dahulu diamankan oleh polisi. Pasco mengamankan empat pelaku penculikan dan pemerasan, Tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus memburu seekor pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus itu. Kadir Resmob di Treskrimum Polda Jambi AKP Johan Silain mengatakan, pelaku yang masih dikejar polisi berinisial Iki yang merupakan wago Kota Jambi. Identitas keempat pelaku yang diamankan sebelumnya adalah Satria Jaya Yuda, 24 tahun, wago Kelurahan Beringin, Ramadan Antoni, 21 tahun, wago Kelurahan Beringin, Dian Saputra, 23 tahun, wago Kelurahan Lego, dan Adi Wijaya, 25 tahun, wago Kecamatan Alam Barajo. Dalam aksinya, modus komplotan pelaku tersebut ialah pura-pura menjual motor bekas melalui media sosial. Setelah mendapatkan korban, pelaku pun bertemu di kawasan Citra Raya City Mendalo. Pelaku menjebak korban dengan mengaku anggota polisi dan akan menangkap korban karena akan membeli sepeda motor bodong. Korban pun ditarik masuk ke dalam mobil dan kemudian korban diminta untuk menelpon pihak keluarga dengan meminta duit tebusan 40 juta rupiah. Di Masan Jaya, Cek TV, ngabarin.